Yo, hello, selamat datang lagi di channel gue, Nathaniel. Kemarin kita sudah melakukan perjalanan kita kembali di game Need for Speed Heat yang satu ini. Dan juga kita kemarin itu sudah menemukan trik yang bagus atau trik yang unik untuk bisa kabur dari polisi, yaitu adalah pergi ke atas kontainer yang dimana itu adalah tempat yang mungkin menurutku itu lebih gimana ya? Lebih worth it atau lebih efektif gitu kalau misal kalian kabur dari polisi. Beda cerita kalau misal kalian kabur dari polisi tetapi polisinya ada yang pakai helikopter. Nah, itu beda cerita lagi. Gue belum nemu di sana gimana caranya. Dan yang pastinya kalau misal kalian baru dikejar polisi pakai mobil doang, kalian bisa naik ke atas kontainer dan juga itu adalah cara yang paling efektif untuk bisa kabur dari polisi dengan cepat dan juga dengan tepat. Begitu kan? Dan gue sudah gradingin REP light night level kita yaitu ke level 14 yang asalnya itu level 12 apa 11 gitu kan kemarin kita level situlah dan sekarang sudah level 14 untuk REP nightnya dan duit kita sudah ada 173.000 dolar dan sekarang mau waktunya kita membeli sebuah mobil baru ya kan beli mobil dulu lah kita. Ada mobil satu yang gue incar banget, yaitu adalah Porsche. Kenapa? Karena Porsche itu bentuknya juga bagus gitu loh. Porsche bentuknya bagus, tetapi dia juga kenceng gitu. Jadi gak ada salahnya untuk membeli Porsche, ya kan? Tapi, apakah ada Porsche di sini? Mari kita lihat lah. Semoga ada lah ya, mobil Porsche di sini ya lah ya. Porsche. Sup, mari kita beli. Coba kita lihat-lihat. What's new? Right here, Nissan 370Z Heritage. Ini juga Nissan ini bagus nih bentuknya bro. Yang 370Z, yang seri Z ini. Yang 350Z, 370Z, 380Z ini bagus-bagus semua bro bentuknya bro. Keren ya bro, maksudnya ya keren lah bentuknya. Nissan tuh ini yang 35 tuh kan 350Z juga keren bro. Oh, kenapa gue screenshot? Oh my god. Tuh, ini gak keren bro. Gak ada kalahnya keren juga nih. 350Z ini. Pokoknya Nissan yang seri Z tuh loh. Seri Z tuh kayaknya tuh bagus gitu loh kalau menurut gue. Beda cerita kalau menurut kalian semua ini mobil kita kemarin yang kita pakai sekarang BMW M3. Audi Infinity, what the Infinity? Infinity merek apaan, bro? Oh, baru tahu gua. Nissan Skyline. Ini bagus nih Skyline nih. Tuh, Nismo punya. Lampunya lingkaran soalnya. Nissan Skyline ini kalau di Need for Speed Underground ini punyanya siapa ya? Bosnya siapa ya? Adalah pokoknya Dodge. Apa ini Nissan Skyline GTR. Ada yang lain beda serinya itu yang versi lawas mungkin dan ini adalah versi terbaru dari Nissan Skyline. Oke, that's good. Lotus Exige S06 Lotus. Ini Lotus bentuknya kayak semacam Porsche gitu ya ternyata ya. Apa ini Porsche? Bukan kok, memang Lotus kok. Tuh, labelnya aja bukan Porsche. Tapi bentuknya tuh Porsche gimana gitu. Lotus. Alright, that's good. Nah, ini adalah mobil yang gue incer. Tuh, bentuknya pun keren gitu kan. Porsche. Tuh. Tapi gue kurang demen sama warnanya. Bisa disetting sih, gampang sih. Oke, cakep gak tuh. Oke, kita beli ini kali ya. Ada yang lebih tinggi gak? Ini kan 187 ratingnya. Ini gratisan lah. Tapi gue agak seneng sama desainnya bro. Kayak kebanyakan corak juga itu warnanya. BMW M3 tahun 2010. Wait, apakah ada yang lain? BMW ini Z4 i8 Ferrari Testarossa. Dimana duit gue gitu kan. Ini 254, which is kita bisa beli sih. Cuman enggak lah, ratingnya kalah jauh sama yang ini bro. Porsche, mana tadi Porsche. Nah, 187 sedangkan Testarossa ini 165. Ini loh baru cakep ini Ferrari Evo. Bedeh. Mobil impian semua orang adalah Ferrari, ya kan? Idih, cakep, bro. Let's go lah kita beli yang Porsche aja. Porsche.
tuh. Cakep, bro. Porsche, Porsche. Porsche, oke, mantap. Kita beli Porsche 718 Cayman. Yes, I won't use it. Beduh, cakep bro, gila kak tuh bro, bro. Cakep, cakep. Suara mobilnya pun gila, garang pisan, oi. Oke, lah kita kesini dulu, kita fast travel dulu lah kesini lah. Kita mau atur setting sedikit mobil kita yang baru ini. Aiman. Coba kalau ini. Aduh. Nah, kita atur setting ini aja lah. Biar gak terlalu kinclong ini dahi gue. Jidat gue. Soalnya tadi terlalu kinclong. Sekinclong-kinclongnya. Kinclong-kinclong. Performance sekarang. Kita upgrade. Boleh. Udah kita banyak bro, 80.000 bro. Sport. Boleh. Apapun untuk, ini mungkin untuk jangka panjang ya mobil ini ya. Karena gue mau simpan duit gue juga buat beli mobil-mobil yang keren. Jadi ini kita mungkin akan gunakan di jangka panjang. Wait, XL Sport. Nah ini boleh nih, Nitro nih. Kita pakai yang ini. 1x6 LB tanks. Suspension kita pakai mana? Yang at least kita yang nambah inilah. Yang nambah speed. Nah, ini control boleh. 5.000 doang kan? Boleh, Bang. Full 8 speed, Bro. 7.500 doang. Murah, Bro, murah. Ini apaan? Minus semua, jangan dah. Pokoknya mah yang minus-minus mah jangan gitu kan. Jangan-jangan kau ragukan cintaku. Jangan-jangan kau ragukan cintaku. Oke, at least udah dulu ya. 239 doang sih. Ini lah, yaudah lah. Ini sekalian lah. 7.000-an. Dan duit kita habis. Ludes untuk satu mobil doang. Sekarang customization body. Mungkin butuh. Ini cakep sih mobil. Wah, ini depannya cakep, bro. Oh my god, duit kita gak ada, bro. Ini defaultnya cakep lah. Gak ada apapun itulah. Lampu. LA lampe umbung. Lampu. Ini gila. Ini rimsnya bagus banget loh ini. Cakep. Aku tak tahu. Exhaust, knalpot. Waduh, jelek kali, bro. Ini bagus ini. Tuh, lebih grong itu pasti. Wrong. Oh, bisa ganti background. Astaga, cuma ganti background doang bayar loh. Betapa. Oh, bisa diedit. Please use the keyboard. Kita ganti apa ya? Amatsuyu kali ya. Oh gila, kita ganti plat nomor Indonesia aja kali ya. Karena gue tinggal di daerah Jawa Tengah. Lebih tepatnya di daerah Kudus. Kita kasih K. Nah, K. 5216. Ini ZK. Ya udah, segini. Plat nomor Indonesia gak tuh. Aduh, kocak. Diganti plat nomor Indonesia. Widih ada spoiler. Tapi kok jeleknya ya pakai spoiler. Karena ini tuh udah bagus gitu loh bodinya tuh. Kalau pakai spoiler tuh kayak goreng gitu kan. Tadi apaan ini? Bro, ini apa sebut tadi, bro? Nah, trim. Oh, bisa dihilangin. Boleh aja sih kalau bisa dihilangin. Gratis gak? Oh, gratis. Nah, kita hilangin aja biar smooth, biar lebih keren gitu kan. Karena kalau terlalu banyak stiker juga gak bagus. Oke, hilang, udah hilang. Mantap. Paint sekarang kita ke paint, kita edit.
kita paint. Putihnya cakep, bro. Putihnya cakep, metalik. Nah, ini digasih karbon gini, mantep, bro. Matte karbon, lalu kasih warna yang sedikit. Nah, tapi kok jelek ya jadinya warnanya ya? Janganlah. Metalik. Ini boleh nih, satin metalik. What the, satin metalik. Nah, ini warnanya kelihatan nih. Karena gua demen biru, kita kasih warna biru aja. Ini jangan deh. Agak keputihan gak sih? Apa kita warna merah? Tapi bagus sama warna putih loh. Abu-abu juga keren sih. Hitamnya terlalu hitam kok. Gak terlalu demen gua kalau hitamnya terlalu hitam. Aduh. Kalau hitamnya terlalu hitam tuh kayak gimana gitu kan. Ini bagus nih semi pink-pinknya ini. Agak semi pink ini juga bagus nih, bro. Bukan semi pink sih, ini semi ungu. Kalau semi pink tuh yang ini. Nah, ini semi pink. Bro, abu-abunya cakep, bro. Masuk juga sama ini ya, bro. Sama rodanya, bro. Sama rimsnya. Belilah ini aja lah. Decal. Ah, gak usah, gak perlu decal. Save changes. Save lah. Effect, ada efeknya juga. Nitro color, aduh bayar. Stench. Kita buat agak ceper kali ya, tapi rodanya jangan terlalu keluar gitulah, kurang bro. Segini cukup lah ya. Wait. Kita harus mempercantik mobil kita, bro, agar keren gitu kan. Kalau balapan kan gini. Oke, bagus. Safe changes. Exhaust sound. Aggressive. Tone. Wait. Overrun. Kalau subtle. Udah kelar. Saatnya kita balapan di siang hari dulu. Win to performance rating 22.20 di event to start speed trap. Stay above 160 mph for 5 detik. Oke, bolehlah. When the night. Cakep, bro, gila tuh. Ih. Demen banget gua, bro, sama mobil-mobil kayak gini tuh keren banget gitu. Widih, look bro, look at that, bro. Ada event gak? Quest. Dexter ini quest apa ini? Roll for damage, boleh lah ini Dexter lah. Aduh kok nabrak. Pagi-pagi udah nabrak lu. Tapi kok gue kurang demen sama suara knalpotnya gak? Terlalu metalik. Kita ubah-ubah dikit. Oke dia, sabar ya. Gue kurang demen sama suara knalpotnya, bro. Ternyata tadi di perbedaannya tuh jauh gitu loh. Waktu di luar sama di dalam tuh yang ini loh. Kita kasih ini aja lah. Nah. Non. Gini aja. Smooth.
Oh. Kayak gini aja. Oke, kita default aja lah. Mantap. Udah kelar. Let's go, let's go. Buset, coba atur-atur mobil doang udah 15 menit, Bro. Kita record, Bro. Oke, mungkin kita ini satu kali quest, satu kali balapan kali ya. All for damage. Let's go. Let's go, Dex. Ambil minum ya. Kenyang sampe, Bro. Widih, gila mobil itu. Gua demen banget, Bro, sama mobil gua, Bro. Suspension kit is yours. Oh, kita dikasih suspension kit kan kalau kita menang. Oke, okay, let's win this. Aduh, nabrak mobil gua, lecet-lecet dah tuh. No. Bang, silau bang, ada matahari di sana, bang. Aduh. You're quick off the line. Aduh, hancur mobil gua, bang. No way. Aduh, udah lecet dah tuh. It's only the first lap. Lu aja galanya pun 600 yard. Lihat tuh. Sadar diri ke tenang, bro. Gue ini unbeatable, bro. Gue kasih tau aja ga lo. Aduh, tenang, bro. Gue kasih tau aja ga lo. Gue ini unbeatable, tak terkalahkan pokoknya. Oke, tapi setelah kurasakan ya perbedaan dari Master tadi, RX7 sama si Porsche ini, bedanya adalah di belokannya. Master RX7 tadi tuh belokannya lebih enak, lebih gimana ya, lebih pakem gitu loh menggoknya tuh, beloknya lebih tajam. Nah, lebih tajam daripada si Porsche ini. Ya meskipun ini lebih banter sih, lebih kenceng sih daripada si Master RX7 sih. Cuman feel-nya kalau buat belok itu lebih enak yang Master RX7. Oh, tuh lihat tuh. Beda kan beloknya kan sama yang RX7. RX7 tuh bisa langsung ngedrift gitu loh, bisa langsung menikung dengan tajam juga dengan cepat. Aduh, mobil gue rusak. Mobil baru udah rusak. Kalau ini tuh harus dengan bantuan rem juga nih kalau mau beloknya bagus nih. Kalau enggak bisa belok ini, bro. Tetap lebih enak si Mazda RX-7 kalau masalah belok-membelok ya. Tuh kan enggak tajam kan? Padahal gue tadi megonya di mana tuh beloknya tuh? Jauh dari. Nah, harus gitu, bro. Yuf. Alright. One sweet suspension kit heading your way. Use it well. I'll be in touch.
kita dikasih suspension kit reward $14,290. Aduh. Oke, kita balapan satu kali di sebelah sini. Wah, ini mah jauh ngambang doang, bro. Bentar ya. Yang agak sedikit lebih iringan aja lah gue ke situ. Aduh. Hello, bro. BMW tuh mobilnya tuh. Keren juga tuh mobilnya BMW. Mobilnya si AI-nya itu atau si NPC-nya tuh BMW, bro. Oke juga. Yo, bro. Udah enak, bro. Beloknya, bro. Beloknya tuh lebih enak yang ini, RX7. Oh my god, gue harus ini harus bisa adaptasi sih sama mobil ini sih. Kenceng sih kenceng ya, tapi beloknya tuh nggak enak banget gitu. Harus pakai bantuan hand rem baru enak megoknya, beloknya. Buset, ancur lebur gitu, bro, gara-gara tadi nabrak mulu. Aduh. One take, one drop. One, go. Ozzy. Gak bisa ini beloknya kurang tajam sih menurut gue sih. Gue harus bisa beradaptasi sama mobil ini sih. Beda, bro, feelnya, bro. Kalau lu main secara langsung di sini, itu kerasa banget perbedaannya antara RX7 sama si Porsche ini, Cayman. Jadi kalau mau belok tuh harus ambil ancang-ancang yang jauh baru belok. Tuh, ya kan? Kalau misalnya ancang-ancang kalian deket, itu pasti akan nabrak ke pembatasnya. Tuh. Oke. Berarti kita harus ini sedikit beradaptasi lah dengan mobil ini lah. Tuh, gila, cakep. Smooth like butter in a criminal undercover gitu kan. Oh no, salah jalan gue. Sial. Gue gak ngeliat map atau jalannya, tapi gue malah ngeliat mobilnya terdistract sama mobil gue sendiri gitu loh. Karena saking kerennya ini mobil, bro. Kapan lagi ya kan kita punya mobil beginian. Ya meskipun di dalam game doang sih, tapi at least inilah. Kita syukuri apa yang ada aja dulu. Apa yang ada aja ya, betul. Apa yang ada aja dulu. Daripada kita mikir ke depan mau mobil apa, lebih baik kita syukuri apa yang kita punya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Shit. Ya ini, bro, tutar belok, bro. Tutar belok tapi elu nabrak. Sok-sok mau ngasih tutar belok tapi elu aja gak bisa belok dengan baik dan benar gitu kan. Sheesh. And I win. So, kita sampai di sini saja dulu untuk part kali ini. Kita sudah berhasil membeli mobil, upgrade mobil ke level yang paling tertinggi. Dan juga kita sudah upgrade juga warna-warna mobil kita dan juga bermacam-macamnya. So, kita kembali ke garage kita. Oh no, wait. Oh, yep.
fast travel ke garasi kita dan kita akan save di sana. Karena apa? Karena biar save-save-nya tidak hilang begitu, Bang. Kalau hilang nanti repot, Bang, main ulang dari awal, Bang. Kan repot gitu kan, Bang? Grading-nya, cari duitnya, dan juga lain-lainnya. So, terima kasih buat kalian telah menonton dan juga mampir ke channel saya. Saya Nathaniel. Sampai jumpa di terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Ciao.